Pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar negeri Pancawangi Kampung Pasir Sembung, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, terpaksa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di lapangan sekolah. Pelaksanaan KBM terpaksa di lapangan, lantaran ruang kelas yang biasa mereka tempati ambruk dan rata dengan tanah akibat hujan deras disertai angin minggu lalu. Seperti inilah kondisi ruangan Sekolah Dasar Negeri Pancawangi, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Tiga ruangan kelas rusak, satu di antaranya ambruk rata dengan tanah akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi minggu lalu. Akibat ambruknya ruangan, kelas 4 dan 5 terpaksa belajar di lapangan sekolah dengan beralaskan terpal. Para siswa pun mengeluh karena tidak nyaman untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Kenapa bangunannya, Dek? Roboh. Kapan robohnya, Dek? Gak tahu. Terus Adek belajar di mana sekarang? Di lapangan. Oh, di lapangan. Ini kenapa bangunannya, Dek? Karena udah tua. Roboh gitu, Dek. Terus Adek sekarang belajar di mana? Di lapangan. Nyaman nggak belajar di lapangan? Kepala Sekolah SDN Pancawangi Asep Sulaiman mengatakan, ruangan kelas ambruk akibat hujan deras. Sekolahnya tersebut memang sudah tidak kokoh lagi dan belum pernah direnovasi. Kemungkinan sudah tidak layak ditempati lagi. Saat ini aktivitas belajar mengajar, Pak, siswa-siswi di mana, Pak? Yang pertama untuk aktivitas diatasi dengan cara belajar di luar ruangan. Ada di